dengan studi dan dengan paling penting bakat karunia dari Tuhan. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk Brahms. Thank you.
Papa sudah pernah undang dia main, saya lupa. Kapan itu ya? NREC tahun lalu. Jadi mungkin satu tahun dia sudah besar banyak, sudah berubah, sehingga saya akan lupa. Tapi setelah saya dengar dia main, saya percaya ada potensi yang besar untuk anak muda ini. Dan saya bilang, sekarang dia belajar sama siapa? Guru pianonya siapa? Guru celonya siapa? Saya setahunya di Jakarta, selain Jakarta, Surabaya, Bandung, sama Medan. Hampir tidak ada banyak kota mempunyai guru musik yang baik. Kalau Jogja masih ada beberapa. Dan menurut Abdul September, dia sudah tidak ada guru. Karena selesai kelas ke-8 Royal, sulit cari guru yang lebih lagi. Sesudah cello Royal 8, sulit dapat guru lagi. Kecuali pindah ke Jakarta. Maka kemarin setelah bicara kira-kira 1 jam dengan mamanya, saya usul kalau mungkin berunding sama papanya, izinkan dia pindah ke Jakarta. Lalu dapat guru lebih baik dan kami akan mengawasi perkembangan dia. Kalau anak-anak yang ada bakat, saya boleh berbagian mengawasi, memperhatikan dan melihat perkembangannya. Saya lebih daripada bersuka cita di dalam Tuhan untuk menolong orang-orang yang berbakat untuk maju terus. Jika Tuhan mengizinkan mereka beberapa hari kemudian pulang ke Surabaya, rundingan sama papanya. Kalau mungkin, maka dia pindah ke Jakarta. Dan saya bertemu dengan Bapak Ivan, memberikan kemungkinan dia pindah sekolah masuk ke SKC. Ivan mengatakan, dia kalau masuk ke dalam kelas 2 SKC, susah survive. Karena banyak orang lain susah sekali, sudah pindah ke sini, akhirnya kebanyakan turun kelas. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Brahms cukup pandai, cukup IQ tinggi, bisa meneruskan. Harap mamanya, papanya mengizinkan dia pindah dan bisa dapat satu kamar dekat di seberang sebelah sana, in the course di sini, ikut kebaktian di sini, dan kalau mungkin juga dia dilatih, mungkin satu hari main cello di simfoni orkestra. Kalau kita punya orkestra, main cello kesempatan setiap kali konser lebih banyak dari main piano. Karena 1 tahun 12 kali konser, tidak tentu ada 3 kali ada pianonya yang dimainkan. Tapi main cello setiap kali bisa. Berdoalah untuk Brahms, kiranya pimpinan Tuhan dan rencana Tuhan Allah untuk anak ini menjadi nyata, menjadi berkat. Dan kiranya dia juga menjadi berkat untuk gereja Tuhan. Bukan hanya bertumbuh pada diri sendiri, dan menjadi berkat untuk semua orang yang mendengarkan pementasan, baik piano atau cello. Lain kali kalau ada kesempatan, kita undang dia main cello di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa.